بسم الله الرحمن الرحيم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته <applause> ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم

gelap gulita kita bisa berkumpul insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab masa ilul jahiliyah dan malam hari ini kita akan masuk ke pembahasan masalah yang kesembilan dari masalah-masalah jahiliyah di mana alul jahiliyah itu mereka mengikuti ulama yang fasik ulama yang fasik dan juga ahli ibadah yang bodoh ahli ibadah yang bodoh Mu'alif rahimahullah ta'ala mengatakan iktida'uhum bifasaqatil ulama wajuhalil ubad dan kebiasaan jahiliyah itu mereka mengikuti ya, menjadikan ulama yang fasik itu sebagai kudwah sebagai teladan wajuhalil ibad dan juga kepada Ahli ibadah, namun ia bodoh. Ahli ibadah, namun bodoh. Makanya, Sesoli Fauzan, Hafidhullah ta'ala mengatakan, Min masa ilil jahiliyah, alistidlalu bifasokatil ulama. Di antara masalah jahiliyah, mereka itu biasa mengikuti ulama-ulama uh, yang fasik. Mereka ahli ilmu, tetapi fasik. ya wal fasiku huwal khariju tilah fi ilmihi wa amalihi yang dimaksud orang yang fasik adalah orang yang mereka keluar dari ketaatan kepada Allah tidak taat kepada Allah fi ilmihi wa amalihi baik dalam ilmunya maupun amalnya wa fasakatul ulama dan ulama-ulama yang fasik maksudnya adalah alladzina la ya'maluna bi ilmihim Ulama yang tidak mengamalkan ilmu mereka. Jadi ulama yang tidak mengamalkan ilmu, mereka tahu ilmunya tapi tidak mengamalkan. Maka disebut ulama yang fasik. Atau mereka mengatakan kedustaan atas nama Allah. Padahal mereka tahu itu adalah kedustaan. Mereka menyampaikan sesuatu dan berdusta pada hal tersebut ya atas nama Allah Taala padahal mereka tahu itu adalah kedustaan inilah ulama yang fasik ya halalun haram dengan mengatakan ini halal ini haram ya wahum ya lamuna kadibun dan mereka tahu bahwa mereka itu sedang berdusta ya mereka itu sedang berdusta min ila wat wat, wat tiba il ahwa untuk tujuan apa mereka berdusta ya untuk agar mereka bisa meraih apa yang mereka harapkan dan mengikuti hawa nafsu ya ini adalah yang dimaksud dengan ulama yang fasik nah orang-orang jahiliyah mereka mengikuti ulama-ulama fasik karena tertipu dengan ilmunya mereka bergelar gitu ya memiliki ilmu yang banyak padahal ulama itu yang mereka anggap sebagai ulama itu menyembunyikan ilmu tidak mengamalkan ilmu gitu ya akan mereka mengatakan sesuatu yang itu atas nama Allah Ta'ala yang itu adalah kedustaan ini adalah ulama yang fasih tahta midallati annahum ulama mereka berlindung di atas gelar ulama mereka. Jadi mereka berdusta, mereka tidak mengamalkan ilmu, itu payungnya mereka di atas apa? Ya, mereka beranggapan bahwa mereka sudah ulama, sudah seorang alim. Wan nasu yasikuna fihim. Sementara manusia itu percaya kepada mereka. Ya, mereka percaya kepada ulama-ulama fasik tadi. Wa fasaqatul ubad humul ladina bi ghairi ilm kebalikan dari ulama yang fasik ada juga di sisi lain ada juga ahli ibadah yang fasik Apa yang dimaksud dengan ahli ibadah yang fasik dikatakan oleh Syaikhul Fauzan mereka itu mengamal beramal tapi tanpa ilmu nah ini kebalikannya ada yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya berarti ini ulama yang fasik ada yang mereka beribadah tapi tanpa ilmu maka mereka ahli ibadah yang fasik gitu ya Wanasu Sementara manusia itu percaya kepada mereka melihat wah, masya Allah ibadahnya gitu ya, penampilannya rajin di masjid, solatnya rajin, puasanya rajin gitu. Mereka percaya bahwa mereka itu ahli ibadah. Padahal ibadahnya itu tidak dibangun di atas ilmu, ya. Dan orang-orang percaya melihat mereka dan mengatakan haulai salihun. Mereka ini adalah orang-orang Soleh dari penampilan mereka yang e, rajin beribadah. Padahal ibadahnya itu tidak dibangun di atas ilmu. Maka dua sisi ini berkaitan tentang ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Ulama yang fasik mereka berilmu, tapi tidak mengamalkan ilmunya. Ada lagi mereka yang semangat beramal, tapi tidak di atas ilmu. Maka ini ahli ibadah yang fasik. Kedua-duanya adalah sosok yang tidak layak untuk diteladani sosok yang tidak layak untuk diteladani fala yugtarru bil alimi wala dan tidak tertipu dengan tidak ada yang tertipu dengan fala yugtarru bil alimi wala bil janganlah kita sampai tertipu ia ya tertipu dengan seorang ulama seorang alim dan seorang abid jangan tertipu hatta yakuna kullu minhuma mustaqiman ala dinillah sampai masing-masing dari kedua kelompok ini baik dari ulama ataupun ahli ibadah mereka itu istiqomah di atas jalan Allah taala kalau ulama istiqomah mereka lah yang layak untuk diteladani ahli ibadah yang istiqomah di atas jalan Allah di atas ilmu maka mereka lah yang layak untuk diteladani ya. makanya Allah taala berfirman fil yahudi wa nasara tentang kaum <tentang> yahudi dan nasrani di dalam ayat ini ya disebutkan oleh muallif di surah at-taubah ayat 34 Allah taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman Inna katsiran minal akhbari waruhban Sesungguhnya kebanyakan dari alim-alim mereka, alim-alim dari kalangan Yahudi, waruhban dan rahib-rahib dari kalangan Nasrani. Rahib itu ahli ibadah. Run Ruhban itu adalah ahli ilmu, ya ulama dan ahli ilmu dikaitkan ya. La ya'kuluna nas bil batil. Sungguh mereka memakan harta orang orang lain dengan cara batil. Nah, ini tujuannya tadi. Mereka kenapa tidak mengamalkan ilmu? Mereka kenapa e, beramal tapi tanpa ilmu untuk mengikuti hawa nafsu sehingga mereka bisa makan harta orang lain dengan cara batil. Wahyud ya. ansabilillah dan mereka menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah Taala. Ya, maka. Di dalam ayat yang lain juga di surah al taubah ayat 31 Allah taala berfirman ittakhadhu wa ruhbanahum Mereka telah menjadikan alim-alim uh, mereka dan rahim-rahim mereka itu sebagai rob, sebagai uh, tuhan tandingan ya selain Allah taala. Ya, ketika disampaikan ayat ini salah seorang sahabat menolak ya tidak kami tidak melakukan hal tersebut ketika di agama Yahudi dan Nasrani tapi oleh Rasulullah SAW diingatkan sebagaimana di sini dijelaskan oleh Syaikhul Islam eh Syaikh Shalih Fauzan taala dalika bi an lahumul haram ya bagaimana mereka menjadikan alim dan ahli ibadah itu sebagai Rom sebagai tuhan bagaimana caranya yaitu ketika mereka menghalalkan sesuatu yang telah Allah taala haramkan mereka taat kepadanya artinya mereka ikut kepada syariat yang dibuat-buat oleh mereka ya oleh para alim tadi faatuhum maka mereka pun taat kepada mereka kepada uh, alim dan rahib-rahib tersebut ya. Yeah. alaihimul uhum. Mereka pun ya alim-alim ter tersebut mengharamkan apa yang telah dihalalkan bagi mereka dan mereka pun taat. Orang-orang itu taat kepada. Maka dengan taat kepada alim yang memutarbalikan syariat tadi, maka secara tidak langsung tanpa mereka sadari mereka telah menjadikan alim tersebut sebagai tandingan Allah Ta'ala di dalam syariat, di dalam penetapan syariat kemudian Fasaru bidalika Arbabam... min dunillah maka mereka ya karena sikapnya tersebut mereka menjadi menjadikan alim tersebut sebagai tandingan selain Allah taala wal -iyadu billah ya wal iazu billah Liyanat tahlila wa tahrima hakunillah karena penghalalan dan pengharaman itu adalah hak bagi Allah Subhanahu wa taala. Laisa li ahadin wa hasba Tidak ada seorang pun yang berhak untuk mengharamkan apa atau menghalalkan sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan kehendaknya nas dan tidak pula ia membuat tersebut untuk e, membuat orang lain ridho jadi menetapkan syariat itu biar yang lain ridho bukan seperti itu dan juga untuk memudahkan manusia ah, biar yang mudah begini saja tidak bisa syariat itu Allah yang telah menetapkan dibangun di atas ilmu dan hikmahnya yang sempurna maka demikianlah Allah taala menetapkan untuk kita syariat tersebut. Wal hunaka nasun yatahayaluna Dan sekarang ya di zaman sekarang itu ada manusia, sekelompok manusia yang mereka itu melakukan usaha-usaha untuk menetapkan syariat, membuat syariat untuk membuat syariat. Yahiluna, Yahiluna al muharramat Yahiluna al muharramat li ajli Musa nasi wa irda innas. Ya, mereka menghalalkan yang telah diharamkan untuk apa? Untuk menyenangkan dan membuat orang lain ridho. Jadi mereka tujuannya itu, tujuannya Uh, karena ada tujuan terselubung, ya di, dilakukan hal tersebut untuk tujuan mereka uh, mendapatkan sesuai dengan hawa nafsunya, apa yang mereka inginkan, membuat mereka orang lain Ridho biza mihim dengan uh, menurut prasangka mereka, yalta hiala, mereka melakukan usaha-usaha, ya, yalta misunar mereka pun mencari-cari keringanan mencari-cari keringanan awil kadiba Allah bahkan mereka mendustakan berdusta atas nama Allah Taala ya berdusta atas nama Allah Taala bi annallaha dengan mengatakan seolah-olah Allah lah yang telah menghalalkan ini gitu ya au haramahada Allah lah yang mengharamkannya min ajli maslahati fulan karena hanya untuk kemaslahatan seseorang gitu karena uh, ini nih kayaknya cocok mendukung nih, uh, makanya sampaikan saja boleh gitu ya, karena uh, riba ini boleh, karena saya lagi mau ke sana gitu, nggak boleh gitu. seperti itu ya, ya. ada tujuan-tujuan seperti itu tidak, tidak dibenarkan, Taip kemudian. Ha ula'ihum fasaqatul ulama mereka itu adalah ulama-ulama uh, yang fasik, ya orang ulama yang fasik. Wal fasiku wal khariju an ta'atillah. Orang yang fasik itu maknanya adalah yang tidak taat kepada Allah taala. Allah taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu inna tsiran minal ahbar." Tadi yang disebutkan Wahai orang yang beriman, semuanya kebanyakan, mayoritas dari ahbar. Ahbar itu disebutkan, Wahada nida unil mu'minin Di sini ada seruan bagi orang-orang beriman. Fungsinya apa? Lit Untuk memberikan peringatan. Hati-hati. Hati-hati. Wal ahbar humul ulama. Yang dimaksud dengan ahbar itu adalah para ulama. Ya wa ghaliban yutlaku ala ulama Yahud ya secara umum biasanya digunakan ahbar itu ya istilah ahbar digunakan untuk menunjukkan uh, ulama yahudi ulama dari kalangan yahudi wa ruhban humul ubad sementara rahib itu ya rahib itu ruhban adalah ahli ibadah ahli ibadah Wahada fil ghalib yutlaku ala ubadin nasara secara secara umum biasanya digunakan untuk menunjukkan ahli ibadah dari kalangan Nasrani ini Farruh banah fin nasara maka kerahiban itu ada dalam agama Nasrani wal ilmu fil yahud dan keilmuan itu ada pada Yahudi ya pada Yahudi ya lakinnal yahuda magdubun alaihim akan tetapi orang ya Yahudi, kaum Yahudi itu mereka adalah orang-orang yang dimurkai, orang-orang yang dimurkai. Sementara wan nasoro bolun orang-orang nasrani ya kaum nasrani itu mereka adalah orang-orang yang sesat. Gitu ya. Allahu jalla wa ala amarona fi kulli rokaatin dan Allah taala telah memerintahkan kepada kita dalam setiap rokaat pada sholat untuk mengatakan ih dinasirotol mustaqim. Ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Nah, di sini kemudian siratal ladzina an'amta alaihim yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Yang diberi nikmat adalah orang yang diberi ilmu dan amal. Karena dikumpulkan keduanya, ilmu dan amal. Ghairil maghdubi alaihim bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Maksudnya adalah ahlul ilmi bidunil amal biduni amalin ya wahum fasaqatul ulama orang-orang ya. yang dimurkai oleh Allah taala mereka punya ilmu tapi tidak mengamalkan ya tanpa diamalkan ilmunya tidak diamalkan maka mereka adalah ulama-ulama yang fasik ulama-ulama yang fasik bolin dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat ya Ar-ruhban minan nasara Wa ghairihim Maksudnya adalah rahib-rahib dari kalangan nasara Dan yang semisal dengan mereka Yang seperti mereka Alladzina <tuhRyan> Allah Yang mereka itu beribadah kepada Allah Ala ghairi dalilin Wa ala ghairi burhan Yang mereka itu beramal Beribadah tanpa didasari dalil Dan juga dasar yang jelas Dasar yang kuat Ya Wa inna ma Allah bil bidai wal muhdasat wal khurafat. Mereka beribadah kepada Allah itu dengan bid'ah, dengan sesuatu yang diada-adakan dan dengan khurafat. Ini cara beribadahnya orang-orang yang tersesat Mereka rajin beribadahnya, tapi ibadahnya bid'ah, ibadahnya muhdas. ibadahnya terkandung khurafat, maka mereka adalah orang-orang yang akan tersesat. Wallahu nahana 'anil ulama'il dan Allah Taala melarang kita untuk ya mengambil dari ulama yang fasik. Wal ubadid dan menjauhi ahli ibadah yang sesat. Ya. Wa amarana an nakhudzal dan Allah Taala memerintahkan kita untuk mengambil kebenaran disertai dengan dalil. Min kitabillahi wasunnati rasulihi dari kitabullah dan juga dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam ya walana idza sara lil wahidi ragbatan <tuh> fi ya yeah. sekarang jika ini menjadi keinginan jika seseorang itu memiliki keinginan keinginan terhadap sesuatu qala <tuh> kemudian ia berkata hadza afta fulan Seseorang itu sudah punya keinginan, lalu ia berdalih hal ini sudah difatwakan oleh ulama fulan. Artinya akhirnya ia eh, tadi ya mencari-cari keringanan, mencari-cari eh, ya. mana fatwa yang sesuai dengan hawa nafsunya itu akhirnya yang dilakukan. Ya, ketika ia punya satu keinginan maka ia cari pendukungnya, pendukungnya ulama-ulama nah, yang fasik nah, tadi ya karena mereka memiliki tujuan di baliknya untuk maslahat seseorang bisa tidak antum sampaikan kepada jamaah bahwa yang ini ini hukumnya sebenarnya boleh lah, gitu ya nanti adalah bagiannya gitu ya. nah dibeli gitu ya. nah ini adalah ulama-ulama uh, yang fasik ulama-ulama yang fasik duna nadhari ila mustanadihi minal kitab sunnah Nah dan yang di pokoknya makan ketika sudah punya keinginan dan keinginan itu ingin ada dasarnya Ia mencari fatwa tanpa memperli, memperhatikan dari mana fatwa itu diambil gitu ya. Apakah ada al Quran atau sunnah apakah ada dalilnya atau tidak gitu ya. Takululahu maka kita bisa katakan kepada orang tersebut Hadal fatwa khotoun Fatwa ini keliru gitu ya. Ya, kulu, ya. Ini bukan salah saya, kan? Gitu ya. Akhirnya kan ia menyalahkan fatwa. Padahal, ia sudah punya keinginan. Lalu cari dukungan. Ketika disalahkan fatwanya, kan saya mau ikut itu saja, gitu ya. ya, bukan saya tuh nyalahinnya, gitu. madama ma'kon, fulan. Selama... Uh, ulama fulan itu telah memfatwakannya. Jadi akan saya akan tetap ikut karena sudah ada yang memfatwakannya. Makanya kekeliruan sebagian ulama dan kemudian uh, diikuti oleh orang lain ya yang orang itu memiliki niat uh, tersembunyi ya seperti misalnya kekeliruan Ibnu Hazam ya ketika membolehkan musik kan gitu. Itu dijadikan dalil oleh sebagian orang itu Ibnu Hazam juga membolehkan gitu ya. Ada sebagian ustadz yang membolehkan riba tuh ustadz fulan juga boleh. Ya. Nah, ketika dikatakan hadal fatwa, kata fatwa ini keliru kan gitu ya? Nah, mereka ah yang penting mas sudah ada yang dukung lagi. Nah, Seolah-olah bahasanya begitu. Kan ustadz fulan juga membolehkan kan gitu. Wa'idah soratil fatwa la fikul hawa la fikul hawahu dan jika fatwanya tidak sesuai dengan hawa nafsunya Kola di laisat sohihatan. justru gitu fatwa ini gak benar karena gak cocok dengan hawa nafsunya gitu jadi kalau orang sudah punya keinginan dan ia ingin keinginannya itulah terwujud gitu nah, kalau ada fatwa yang tidak sesuai justru ia bilang ah, fatwanya keliru salah ini gak benar gitu au mutasyadidah atau fatwanya ini apa namanya terlalu kaku dan keras gitu yeah. ya jadi malah nyalahin fatwanya. Padahal fatwanya hak ini. Tapi karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya, wah ini fatwanya keras ini, terlalu keras lah gitu, nggak lunak gitu. Ya, wasoru ya yajma'una turrohatin wa waqto al ulama'i ya jaluna hafi kitab. Dan ketika sudah demikian, mereka balik menyerang. Balik menyerangnya itu apa? Mereka mengumpulkan kekeliruan dan kesalahan para ulama, gitu, ya, sampai disusun menjadi sebuah kitab ya disebut sebagai kitab yudhiru kemudian ditampilkan kepada orang-orang gitu -orang. untuk apa tujuannya min babit nas untuk menunjukkan kepada manusia bahwa nih harusnya mas seluas ini seelastis inilah gitu ya ketika ada permasalahan yang ini melarang tapi yang lain boleh yang ini melarang yang ini, ini di, di disusun menjadi sebuah buku gitu. Ini menunjukkan tujuan mereka apa? Ya beginilah seharusnya Islam. Ya artinya mereka mendukung apa namanya? Ikhtilafu ummati rahmah katanya begitu ya. Khilaf pada umatku itu adalah rahmat meskipun ini adalah bukan hadis. Ini bukan hadis. Ini ungkapan yang mereka ungkapkan untuk membenarkan perbedaan yang ada pada diri mereka gitu. Yang menyelisihi kebenaran gitu ya. Nah, ini uh, kebiasaan mereka. Kalau sudah fatwanya tidak sesuai dengan hawa nafsu, mereka balik menyerang, justru mengorek-ngorek kekurangan, aib, bahkan sampai dikumpulkan jadi sebuah buku, nanti disebarkan lagi kepada orang lain. Woyakulu di dinul islam samhun. Agama Islam itu toleran. Gitu ya, dalilnya jadi ke situ. Ya, jangan terlalu keras lah, agama Islam toleran gitu. Uh, toleran terhadap yang berbeda kan gitu apalagi sesama kaum muslimin atullah segitu gitu ya jangan mempersempit keadaan manusia gitu. ya jangan seolah-olah uh, kebenaran itu hanya satu gitu gitu ya ini ucapan-ucapan mereka wa lahum ariduha alkitab wasunnah uh, kemudian jika kita sampaikan kepada mereka Coba uh, bandingkannya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau mereka justru mengatakan hada kalamul ulama. Lihat ya. Ketika suruh coba kita bandingkan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, tapi ini kan kata ulama. Kan gitu ya. Mereka berdalih dengan itu. Berdalih dengan dengan itu. Kalamul ulama. Wahalil alimu akbaru minal kitabi wa sunnah. Nah ini pertanyaan yang mesti juga mereka sadari apakah seorang alim itu lebih besar kedudukannya daripada Al-Qur'an dan As-Sunnah? Al Sampai-sampai ya. ketika sudah ada hukum yang jelas dalam Al-Qur'an kalah oleh perkataan ulama gitu. nggak mungkin kan seperti itu, ya. Fala yuradu 'alal kitabi was sunnah sehingga ucapan ulama tersebut tidak bisa dikonfrontir, ya dibandingkan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Padahal ini tidak demikian. Tidak ada sumber ajaran yang didahulukan selain Al-Qur'an kemudian As-Sunnah dan tidak mendahulukan pendapat siapapun di atas keduanya, tidak ada. Ya. ahwa' wal Dan ini adalah yang dilakukan oleh Orang-orang yang mengikuti Hawa, Hawa nafsu, kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari uh, perbuatan seperti ini. Yang ahlul-ahwa itu apa yang mereka lakukan? Mereka menjadikan uh, rahi, uh, ruhban, ulama-ulama, dan ahli ibadah sebagai rab, sebagai tandingan bagi Allah Ta'ala. Yeah. Wa anil bid'ah ketika mereka dilarang untuk melakukan bid'ah allati minha Rasul yang itu pun diperingatkan ya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam qalu mereka mengatakan hadza hadhi ya fulan perbuatan ini pun dilakukan oleh fulan oleh ulama fulan gitu ya wa alim dia adalah seorang ulama itu bid'ah ya. tapi kan dilakukan oleh fulan fulan kan ulama gitu au salih kan fulan juga orang salih gitu wa ya'malu biha ahlul baladil fulani dan ini pun dilakukan oleh warga negara tertentu Wahum hum indahum salahun wa taqwa dan mereka di mereka itu memiliki kesalehan dan ketakwaan ya, mereka ya, pada diri mereka ada kesalehan dan ketakwaan ini yang jadi dalil mereka untuk terus-menerus di atas kesesatan, di atas beda. Ya. Wanakulu, maka kita katakan as-salahu wa la yakfian. dan ketakwaan saja tidak cukup. Gitu ya. buddha min muwafaqatil kitabi sunnah, maka mesti soleh dan takwanya itu sesuai dengan Al-Quran dan as-sunnah. Kalau hanya soleh tapi tidak sesuai dengan Al-Quran dan Al-Sunnah, ya tidak bermanfaat. Ya, bahkan amalnya tertolak kan gitu. Ya. Ketakwaan yang dilakukan tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, ya bahkan bukan memberikan manfaat, justru akan membahayakannya. Ya. Fa'akhlu akwalil ulama wal ubad qadiyatan musallamatan duna ardin Alkitab kitab ya, sunnah, ya alil jahiliyah maka mengambil pendapat ulama dan ahli ibadah ya, mengambil pendapat ulama ahli ibadah ya sebagai eh, apa suatu keputusan yang tidak ada apa tidak ada dasarnya tanpa ia disandingkan ya dibandingkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah hanya sekedar mengambil saja tanpa ia melihat dari mana sumbernya apa dalilnya apa Al-Qurannya apa Sunnahnya gitu. ini adalah metode Ahlul Jahiliyah maka Ahlul Jahiliyah kebiasaannya begitu makanya orang yang beriman jangan seperti itu kan ini kan tujuan kita mempelajari masa Ahlul Jahiliyah itu agar tidak jadi seperti memiliki karakteristik mereka Ahlul Jahiliyah yang mereka itu tidak hati-hati dalam mengambil ilmu, sehingga mereka hanya melihat bahwa ah, itu seorang alim, gelarnya juga panjang gitu. Nah, gitu ya. Sehingga apa saja yang ia sampaikan dianggap sebagai kebenaran, ya. padahal ia justru mendukung perkara yang dilarang dalam syariat kan gitu ya. maka ini harus berhati-hati dalamnya, apalagi eh, mengikuti pendapat ulama itu ya tentunya didasari dengan keinginan pribadi keinginan personal ingin ah, saya ini uh, lagi mau uh, pinjam ke bank gitu ya. tapi sebagian misalnya gitu kasus uh, gimana caranya ya oh, berarti uh, ambil saja pendapat ustadz fulan gitu, yang membolehkan Dan akhirnya kan gitu ia sudah punya keinginan Nah, ia cari dukungan. Nah, ini yang yang tidak boleh, dalam syariat. Ya, ya. Sementara syariat kita itu sudah menetapkan mana yang halal, mana yang haram. Orang yang memutar balikan itu dan orang lain mentaatinya, maka ia sudah menjadikan dai tersebut, ulama tersebut sebagai tandingan bagi Allah Taala. Ya. Kalau ia sadar mengatakan kedustaan atas nama Allah, ya ia telah melakukan kekufuran ya ya menandingi Allah taala di dalam penetapan syariat ya dari sisi itu ya alladzina ittakhadhu arbaba min dunillah ya jadi kenapa uh, ini dianggap sebagai metode jahiliyah di dalam men mengambil kebenaran karena mereka itu ya menjadikan ulama yang fasik uh, hanya sekedar alim dan ahli ibadah lalu kemudian E, mereka menjadikannya sebagai tandingan bagi Allah Ta'ala ya dalam perkara syariat gitu ya mereka mentaati apa yang sebenarnya bukan perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak-bapak, ya ikhwah wa ya. Masalah yang kesembilan ini adalah masalah yang berkaitan tentang ilmu dan amal karena dikaitkan kepada ulama dan ahli ibadah. Ilmu kita ya, tentang agama ini mesti didasarkan kepada sumber yang benar dan amal kita pun mesti dilakukan dengan tata cara yang sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keduanya ini saling berkaitan. Ya, tidaklah seorang itu beramal kecuali mesti di atas ilmu dan tidaklah seorang itu berilmu kemudian kecuali dia dituntut untuk mengamalkannya, gitu. Jadi keduanya saling berhubungan gitu. Maka kita pun senantiasa tadi disebutkan memohon petunjuk kepada Allah Ta'ala agar bisa uh, meraih ilmu yang benar dan juga diberikan rizki untuk mengamalkannya gitu. Ya. Sebagaimana doa kita semua, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah ya Allah, perlihatkanlah kepada kami hak itu sebagai hak dan berikan kami rizki agar bisa mengikutinya gitu agar bisa mengamalkannya. Warinal batila batila jitinabah dan perlihatkanlah kepada kami kebatilan itu sebagai kebatilan, jangan sampai tertipu gitu. Dan berikan kami rezeki agar bisa menjauhinya. Gitu. Ya ini doa-doa yang mesti sering kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu saja mungkin Cekap juga atas isam. <tik> Dan ya, dasarnya sudah selesai juga pembahasan. Mudah-mudahan apa yang kita uh, pelajari, ada faidah dan manfaatnya. naktafi al-Qadar, Subhanakallahumma wabihamdika, Shaddalai lahilan tasakfiruqawatabillai, astafikum, assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh.